Yang satu pegangin dong, jangan sambil megang sambil nerangkan. Coba. Kamu di depan, di depan. Di depan, di depan. Dodok. Coba X. 25 sama dengan 13. 2X dikebalkan, 13 dikebalkan, 5 dipindahkan ke sini menjadi negatif. Kenapa jadi negatif? Karena dipindahkan. Pindah ruas. Terus? 13 dikurang 5 sama dengan 8. 2 ini dibagi 4, 8. Yeah. 8 dibagi 2 adalah 4. Dan hasil ini X sama dengan... Lanjut, siapa? Jadi soalnya 5x min 5 sama dengan 10. 5x dikebawahkan, 10 dikebawahkan, 5 dikebawahkan menjadi positif. Kenapa jadi positif? Karena pindah ruas. Karena itu negatif 5, gitu kan? Ya. Pindah ruas jadi positif 5, ya? Terus? 10 ditambah 5 menjadi 15. 5 sama dengan 3. Tar. Ini kok kosong? Gak boleh kosong ini. Di bawahnya 5. Sebentar. Gini dulu, sok tulis dulu. 5X sama dengan 15. Itu dulu ya. Sok 5X di sebelah sama dengan. Ini nih. Ini, itu gak boleh kosong. 5X sama dengan 15. Ini jangan dulu. Ini jangan dulu, karena nanti double, 5 di sini, 5 di sini. X sama dengan baru 15 per 5 gitu. Tulis 15 per 5. Nah, baru di bawah X sama dengan berapa? 15 bagi 5. Jadi 15 bagi 5 hasilnya 3. Nah, gitu ya. Cara penulisannya bertahap. Nah, itu juga salah. Dibetulkan aja ya. Nomor 3, silakan lanjut. Yang kecang lagi. Yang kecang 4 y sama 4 sama dengan 8. 4 y adalah, kenapa ditambah 4? Itu kan negatif 4 ya. Pindah kanan jadi positif. Kamu ngerti enggak? Biar deg-degan. Terus. Nah, itu berapa? 12. 12 dari mana? 8. 4. Nah, ini enggak boleh kosong. Ya, harus. Harus tulis dulu 4Y. 4Y-nya tulis. Gimana? Di sini. Enggak boleh kosong itu 4Y. Nah, ini kan 4. Enggak boleh ada di sini karena masih ada di sini. Nah, baru di sini 12 per 4. Di bawah Y sama dengan 12. Kamu jangan deg-degan. Per 4 Y sama dengan berapa? Y sama dengan 12 bagi 4 berapa? 3. Ada murid baru. Ditulisnya di bawah. Tadi saya alasannya apa ya, Kak? Kenapa salah? Ya, gimana? Silakan. 4 y tambah 4 sama dengan. Kan kencang dong suaranya. 4 y tambah 4 sama dengan 4. 4 y kebawakan, 4 y kebawakan, 4 menjadi. Kenapa dikurangi 4? Karena. Karena positif 4, pindah kanan jadi negatif.
negatif dijawab dong ya. Ngerti enggak kamu? Terus atau gimana? Yang kencang suaranya. 24 kurang 20 24 kurang 4 20 dibagi 4 ya. Berarti? Oke, ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.